Saudara, tambahan amunisi Matthew Hirsch dan Eliano Renders pada laga kontra Bahrain membuat pendukung timnas Indonesia optimistis mampu mencuri kemenangan tandang pertama. Skuad Garuda diprediksi mampu menang tipis pada laga Kamis malam. Indonesia kan lagi on fire banget dan Indonesia juga bisa menahan kedudukannya begitu dengan negara-negara yang menurut posisi FIFA aja lebih tinggi dibandingkan dengan Bahrain. Jadi kita yakin banget kalau Indonesia nanti tanggal 10 bisa menang lawan Bahrain 2-1. Saya kira Indonesia akan menang dengan skor 2-1. Karena memang kalau dari segi kualitas pemain, saya melihat Timnas Indonesia ada sedikit di atas Bahrain. Belum lagi kan kita ada tambahan pemain Eliano Renders dan juga Mats Hilgers. Dan saya kira kedua pemain itu akan memberikan tambahan kekuatan. Timnas Indonesia udah kedatangan pemain baru, pemain naturalisasi, Mats Hilgers dan Eliano. Semoga kedatangan mereka memberikan motivasi lebih dan Timnas bisa membawa pulang poin, bahkan menang di Bahrain. Skornya berapa, Dika? Skornya 2-1.